Rasulullah, amalan di angan-angan raya, makan lam raya angan-angan ingat mati, tupayannya ubud angan-angan. Amalan getanya ubud, maka ingat mati, nyak le amalan. Faidatun, ini satu faedah. Telah menyampaikan oleh setengah ulama bahwasanya nafsu itu tiga bahagi. Yang pertama nafsu amarah, dan yaitu nafsu yang terlebih jahat daripada sekaliannya. Yang kedua nafsu lawamah, yang jatuh daripadanya kejahatan, tetapi menjahatkan ia akan dia dan mencerca ia atasnya dan suka ia dengan kebajikan. Yang ketiga nafsu mutmainnah, yang tetap ia kepada berbuat taat dan tiada menjatuh ia akan maksiat. Maka nafsu terbagi kepada tiga. Pada hakikatnya nafsu cuma satu, karena ditinjau dari pengaruhnya maka terbagi nafsu itu kepada tiga. Apabila senantiasa nafsu itu mempengaruhi kita kepada maksiat, maka dinamakan nafsu tersebut kepada nafsu amarah. Artinya, orang yang memiliki nafsu amarah, nyawa orang nyawa hana keinginan untuk berbuat kebaikan. Maka apabila nafsu tersebut senantiasa mengajak kita kepada keburukan, maka nafsu itu dinamakan nafsu amarah, tinjauan karena mengajak kepada keburukan. Apabila nafsu tersebut mengajak kita kepada maksiat atau mengajak kita kepada keburukan, akan tetapi nafsu itu pula pernah mengajak kita kepada kebaikan. Ketika kita jatuh dalam maksiat karena pengaruh nafsu tersebut, kita membenci maksiat itu, maka nafsu yang demikian dinamakan dengan nafsu lawamah. Sigaga ipengaruh getanyo bak maksiat, ge yang lain ipengaruh getanyo lam taat. Waterhut getanyo lam maksiat, benci getanyo kepada maksiat, selesai daripada berbuat maksiat. Maka nafsu yang demikian dinamakan dengan nafsu lawamah, nyawa yang paling lih. Nyawa cita kalian ni, tanya pat idang puabak pun, puabak kedua. Yang ketiga, nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada berbuat kebaikan. Tidak pernah mengajak seseorang untuk melakukan keburukan. Itu nafsu mutmainnah. Nyohana bagitanya wasang, rap-raptan. Nah, nafsu mutmainnah. Tidak pernah mengajak kepada maksiat. Walau si manusia tersebut jatuh dalam maksiat, bukan pengaruh nafsu, melainkan pengaruh bujuk rayuannya setan. Kan gara-gara bujuk rayu nafsu. Karena malam yang kau likut, kalian getanyo bahas, pat beda bujuk rayu nafsu dengan bujuk rayuan setan. Kalau dari nafsu, maka tetap tidak pernah berubah. Kalau dari setan, senantiasa berubah-ubah. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah, apakah mereka tidak jatuh dalam maksiat? Bisa saja. Tapi dengan penyebab pengaruh rayunya setan, bukan penyebab pengaruh rayunya nafsu. Nyohino beda. Menyeberkekalan dalam maksiat itu nafsu amarah. Berkekalan dalam taat itu nafsu mutmainnah. Tengah-tengah, tiga dalam taat, tiga dalam maksiat, tiga dalam maksiat, tiga dalam taat, itu lawamah. Kemudian jika tiada mencabut engkau daripada berbuat khatir, arti khatir rayuan daripada nafsu,
ataupun rayuan daripada syaitan. Yang tersebut itu karena berlezat-lezat dengan dia, atau karena segan keluar daripadanya yang menyeru ia akan dikau kepada meninggalkan aman dengan sebab mengerasi oleh syaitan akan dikau, maka sebutkan olehmu akan datang mati yang memutuskan segala lezat-lezat dan menghilangkan dunia dan meluputkan bagi taubat dan lainnya daripada segala bagi taat. Maka bahwasanya teringat akan yang demikian itu membangkitkan dan mencita-citakan atas meninggali daripada barang yang disebutkan itu, karena bahwasanya ingat akan mati itu mengeruhkan bagi kehidupan, yakni tiada suka engkau akan kehidupan, dan memendekkan angan-angan dan bangkit atas aman. Bila nafsu itu senantiasa mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat, dan kita sendiri sudah terpengaruh dengan bujuk rayuan nafsu tersebut, nyawa kehinoa maksud kamu ledat-ledat, kasulit tetepian, kamangat ragawa maksiat, pakai bancara untuk tetepian daripada hal yang demikian. Padahal lagi tanya, kan ledat-ledat dengan maksiat, sang-sang lagi hanroh le takubah maksiatnya, pakai bancara supaya nyak mampu takubah maksiat dari bujuk rayuan nafsu tersebut. Itulah dengan ingat mati. Karena ketika kita ingat kepada kematian, maka bakwatenya getanyo akan sadar. Apalah artinya keledatan dunia, karena suatu ketika keledatan ini akan hilang. Berarti pangkat dan jabatan, berarti dunia dan keledatan, karena bandungnya akan gada bila mana matinya katika. Oh, watia kata ingat ke mati yang ledat-ledat di dunia bandung tinggai, tentai nyo ati kita nyo akan terbangkit untuk berbuat kebajikan. Kenapa demikian? Karena li kita nyo bak watianya pasti hanli tak sia-siakan usia. Oh, watia tingat nyo kadang atur ke mati. Watia tingat kadang-kadang tingoh ke belinggai. Nyo angan-angan kita nyo kagada. Apa itu angan-angan? Berandai-andai kepada sesuatu. Nyan angan-angan. Maka haram dalam agama berandai-andai. Supaya kita nyawa be'eruh dalam kelompok manusia yang berandai-andai, ingat kemati. Jangankan berandai-andai kepada maksiat, berandai-andai kepada ibadat haram. Menteng andai kata bila mana seandainya andai dipisah laut dan pantai, pu andai dipisah. Pacan terjadian. Nyan berandai-andai pun. Makna berandai-andai, belum ada keinginan untuk berbuat. Menteng andai-andai-andai, pu andai-andai. Umur ya laju-laju, usia penuh laju-laju. Maka berandai-andai walau kepada kebaikan, haram hukumnya. Dibancit pu buat laju, memang pu andai-andai. Andai lon musyrikah, andai lon muwakaf, andai lon santunian yatim, pu buat ganda musyrikah. Nyo haram dalam agama. Maka supaya gadah andai-andai, apalagi kaitan dengan dunia, andai lon wali kota, andai lon kepala dinas, ikulahan sepuatan. Ya, gadah andai-andai, umu gadah laju-laju, haram. Untuk menghilangkan andai-andai tersebut, angan-angan tersebut, sering-seringlah ingat mati. Puan dan andai kadang tengok ke belinggai tu. Puan dan andai kadang ada ke punah tu. Pua andai-andai kadang lusali kita nyok kecok pulang li Allah Ta'ala. Pua andai-andai. Nyok cara menghilangkan angan-angan. Dan sungguhnya bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru min zikri hadimil ladzati fa innahu ma dzukira fi katsirin ay minal amli al-aqilluhu wa ma dzukira fi qalilin ay minal amali al-aktsaruhu.
banyakkan olehmu daripada menyebutkan yang memutuskan segala lezat-lezat. Maka bahwasanya tiada disebutkan dia di dalam yang banyak, artinya daripada angan-angan, melainkan sedikit akan dia. Dan tiada disebutkan dia pada yang sedikit, artinya amal, melainkan membanyakkan ia akan dia. Rasulullah menteng nedepa dengu. Nyo umat lon raya angan-angan daripada amalan. Bukti sabda Rasulullah, ketika kita menyebut mati, mengingat kematian di dalam keadaan banyak angan-angan, maka pasti akan menyebabkan angan-angan kita menjadi sedikit. Tapi ketika kita mengingat mati di dalam sedikit beramal, maka pasti akan membangkitkan diri kita untuk banyak beramal. Netepu oleh Rasulullah, amalan di angan-angan raya, maka lam raya angan-angan, ingat mati supaya nyak ubud angan-angan. Amalan kita nyak ubud, maka ingat mati nyak le amalan. Maka ngan ingat mati nyawaku ubat terakhir. Menyengen ingat mati hanya ubat nyan hanali ubat. Karena Rasulullah berwasiat dan bersabda, kafa bil maut wa'idan, memadalah mati sebagai pelajar. Menyemati hanjut ke pelajaran, hanali pelajaran berarti kadon pada nalap nyahanali ubat nunggu kakronis nyahanali. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Tirmidzi dengan isnad yang hasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat. Kata Rasulullah, malu oleh kamu kepada Allah akan sebenar-benar malu. Wahai sahabat lun bumalaya gatangan Allah, wahai sahabatku, malulah engkau kepadanya Allah. Berjawab sahabat, maka sembah mereka itu. Para sahabat menjawab, kami malu ya Nabi Allah. Alhamdulillah, menjawab oleh Nabi. Kamonyo malaya kepada Allah, ban-bandum malaya ke Allah, menjawab oleh Nabi. Alhamdulillah. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, wahai sahabatku, tiada seperti demikian itu. Kan cuma pegah lun malaya ke Allah, hanmu mada. Tapi pakai bancit gepenan urang yang malaya kepada Allah, tetapi barang siapa malu ia daripada Allah dengan sebenar-benar malunya. Orang yang benar-benar malu kepada Allah adalah hendaklah ia memeliharakan kepalanya dan barang yang dikandungnya. Jaga ulai dan jaga asawala ulai, artinya berai angan-angan. Karena besar angan-angan akan memutuskan banyak amalan, dan banyak amalan akan memutuskan yaitu banyak angan-angan. Maka jaga ulai dan asawala ulai. Beletat andai-andai hanazwa nyan gekira urang model lagi nyan nyoku urang yang malaya ke Allah. Karena Allah pemilik kepala dan Allah maha tahu apa yang ada dalam isi kepala kita. Nyawa baru kepenan urang malaya kepada Allah. Yang kedua, kita unaruh kita nyawa dalam buah nama malaya mecut. Yang kedua, hendaklah memeliharakan perutnya dan barang yang dikandungnya. Jaga perut, nyen perut gata Allah beri. Dan jaga asawan lam perut, baik dapat sawa marang kapua. Maka perut itu adalah tempat yang dasarnya halal diciptakan Allah. Jangan engkau campakkan makanan haram. Menyeteke di dalam perutnya memandang tapasau harta haram berarti gondong malaya ke Allah. Allah maha tahu apa yang kita konsumsikan. Allah maha tahu apa yang kita masukkan di dalam perut kita. Kita pula Allah. Tamu sawamba urung hantu sawamba Allah. Namalaya menyenata jaga perut daripada harta haram berarti termasuk kita orang yang malu kepada Allah. Yang ketiga, hendaklah ingat akan mati dan bala. Bila tak ingat kepada mati dan musibah. Yang dimaksud dengan musibah di sini mulai daripada musibah sakaratul maut. Bala di dalam alam barzah. Bala di padang mahsyar. Bala di atas siratal mustaqim. Bala ketika dihisab. Bala ketika diiqab. Nyoga yu ingat bela bak katanya. Maka sungguhnya. Dan barang siapa berkehendak akan akhirat, meninggal ia akan perhiasan dunia.
Sawa yang mehun ke akhirat maka kebah dunia. Pakiban makna kebah dunia pe bekle te kerja kan menan. Makna kebah dunia bekle te ikat ate getanyo dengan dunia. Bukan artinya tidak boleh kita memiliki dunia. Bukan artinya kita tidak boleh memiliki pangkat. Bukan artinya kita tidak boleh memiliki harta. Baik mupum tinggal dunia, jangan tepak mengutangin tankon menang. Makna tinggal dunia, hati ini jangan terikat dengan dunia. Biarlah banyak harta tetapi hati kita tidak terikat dengan harta. Bukan kita yang mengawasi dan menjaga harta, hendaknya harta yang mengawasi dan menjaga kita. Bumenang. Pakiban mupum menyertakan di Allah, gecok pulang, gecok kaku gecok, hang gecok kaku tan kaku kedih. Pajan gebi kaku gebi, hana gebi kaku hana. Menyemangat na, mangat numpaju, hana mangat kaku tan ni. Menyena kaku numpake, hana kaku hana. Bumenan. Kan arti tinggai dunia hanjuk pegak rumah. Kan arti tinggai dunia hanjuk belau matok. Nyo salah. Boleh berlezat-lezat dengan kelezatan boleh, tapi jangan terpengaruh dan terpedaya sehingga hati kita terpikat dengan kelezatan bukan kepada sang pemberi lezat. Nyong sakai. Baik ate kita nyong tikat dengan lezat yang tua kita nyong kepada pemberi lezat. Nyong yang bahaya. Bukan artinya tidak boleh mengkonsumsi yang lezat. Rasulullah senantiasa mengkonsumsi yang lezat-lezat. Para sahabat juga demikian, ulama-ulama salaf juga lagi, ulama-ulama khalaf juga menan. Tetapi ketika menikmati suatu kelezatan, yang diingat oleh beliau semua bukan lezatnya makanan, tetapi mengingat sang pemberi lezat, karena sang pemberi lezat telah memberikan nikmat terbesar kepadanya. Sehingga ujung daripada menikmati, alhamdulillah. Hana tua, kitanya 12 go ka grup, golongna alhamdulillah. Ya, ni kala. Maka ingin mendapatkan akhirat tinggal dunia, artinya tidak terikat jiwa kita dengan dunia. Barang siapa berbuat ia akan demikian itu, maka sungguhnya telah malu ia daripada Allah, akan sebenar-benar malu. Nyawa keulung yang kepunan bit-bit malaya kepada Allah. Siapa orang yang dikatakan malu kepada Allah? Yang pertama, orang yang menjaga kepala dan isinya daripada angan-angan. Yang kedua, orang yang menjaga perut dan isinya daripada harta haram. Yang ketiga, orang yang menjaga jiwanya tidak senantiasa terikat dengan kenikmatan dunia. Bukan tidak boleh menikmati dunia. Bukan tidak boleh menikmati dunia. Faedatun, ini faedah yang kedua. Tabotu faedah. Bermula segala lezat yang putus dengan sebab mati itu ada tiga perkara. Kelezatan yang nahin dalam dunia rupanya cuma heboh sahaja. Hana lebih dulu. Lezat yang dalam dunia cuma heboh. Terkadang legitanya yang tak miliki tak sebuah sahaja. Hana teruk main dua api. Nah, yang kadang sebahagian manusia memiliki dua lezat. Sebahagian yang lainnya memiliki tiga lezat. Tapi semua kelezatan yang tiga ini akan hilang dengan sendirinya apabila berjumpa seseorang dengan kematian. Menyurung kamate, leboh lezatnya hanali gerumpok rasa. Dah leboh lezat. Yang putuh lezat tersebut dengan penyebab mati. Yang terlebih kurangnya lezat, sekurang-kurang lezat. Nyawa lezat yang paling ubi sebenarnya. Kelezatan yang paling kecil inilah, itulah lezat yang hissiyah, lezat yang dibangsakan kepada kelezatan zahir. Contoh, iaitu menunaikan dua syahwat perut dan farah dan segala mukaddimah-mukaddimahnya. Menunaikan syahwat perut, betrau, bumanga, yang lezat, yang padahal lezat yang paling ubud tu. Dah lezat yang paling ubud, terawa perut, mangat makanan. Sekecil-kecil lezat itulah kelezatan yang paling kecil. Yang kedua, kelezatan farad, bersetubuh. Yang lezat ubud dan tahatnya.
Walau sebahagian getanyo tapi kenyang ledat yang paling ledat. Hananya ledat paling halau kan. Begitu pula mukaddimah, mukaddimahnya berjimat. Hanya ledat tapi ledat paling ubud. Nalom keledatan yang lain, yang kedua. Kinaruh getanyo dalam kadah hana mena apa yang kedua. Yang pertengahan ledat khayala khialiah, ledat yang dibangsakan kepada khialiah. Andai-andai nya juga keledatan. Nyo ledat pertengahan. Ligetanyo oh wate katusah nya kata dua geroh takem lesiro kena karena dalam keledatan. Padahalnya keledatan nya keledatan fata morgana hana yang ka? Hana. Andai lon pada pesawat ipo pesawat andai lon pilot takala ni pong ipo semantung andai lon jut lumpa andai mendumnya nya ledat ji sapa keledatan itu ledat pertengahan rupanya lebih ledat berandai-andai daripada berjima ledatannya karena nyo ledat roba anemia hawa ya tranyo. Roba urang yang katuha mentang teganyo andai-andai laita syababa yang udu yoman andai muda dong iwa batot ya bapa ni iwa batot ka krut nyen andai senang tetat manga tetat berandai-andai ya ka pakon le getanyo na berandai-andai pu penyebab seseorang sering berandai-andai nyopat ne pegah hasil khialiyah itu daripada isti'la dan daripada riasah. Penyebab orang sering berandai-andai yang pertama karena isti'la. Arti isti'la ingin tinggi, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan. Nyo ke penyebab berandai-andai. Yang kedua riasah. Dengan penyebab ingin menjadi pembesar. Makanya berandai-andai. Munya getanyo hana tingat ke pangkat. Getanyo hana tingat ke merempok mulia. Getanyo hana tingat beje ke pejabat. Yo hana berandai-andai. Manurung semula aku. Hana berandai-andai. Menyenak aku ni. Hana ketam ya timuh. Aku timuh. Ya timuh. Aku hana. Yang tegak berandai-andainya. Andai kata menyodong lewat dewan tunnya. Ya. Calek gelom, kotu gelom empat. Andai kata menyolong je ke wali kota. Andai kata menyolong je ke imam syik masjid jami'ah. Andai kata menyolong semua buat. Andai yang kenyang. Penyebab timbul andai karena ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena ingin mendapatkan kedudukan yang mulia. Nyawa dasar. Tuh. Tapi menyehana dasar kenan hana berandai-andai. Gitu. Hana mendingat tapi ibu mulia, ibu mulia, hai ibu mulia, kakutan. Maka hana berandai-andai. Nah, pangkat kakutnya hana kakutan. Lagi tanya memang pejabat. Tapi hana berkeinginan ibi ke kepala dina. Ibi, 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 kakutan. Oh, ibi kesempatan. Alhamdulillah, hana ibi kakak hana. Hana bengih tapi. Hana terpuruk kak. Hana terfitnah kak. Munya lagi nyo kejadian hana berandai-andai. Walau kita seorang pegawai. Memang oh takalan golongan getanyo kasep. Untuk duduk kepala dinah kasih golongan. Tapi karena hana keinginan untuk duduk ke kepala dinah, nyo hana berandai-andai. Kapur dua ke kapur dua, hang kapur dua ke hana. Menye kapur dua pisang musibah, takut berat dalam kewajiban. Lebih gaib yang kapur dua. Sampai kapur dua. Subhanallah. Poile. Yang kedua, inna lillah. Ya. Pakan itu piat inna lillah. Karena anggapnya kewajiban yang paling besar. Dan beliau tidak pernah berandai-andai. Nyo, nekala. Nyo yang cukup mentap. Maka yang tak peduak ke imum si, urung yang hana galak ke imum si. Yang tak peduak ke si, urung yang hana galak ke si. Yang tak peduak ke DPR, hendaknya menang. Tapi di mana tak peduak demamnya yang menang, hana itu calak edrawai kan. Yang tak peduak ke wali kota, hendaknya menang. Ya, tetapi yang ke apa? Tak dikata memang kalanya peraturan. Ke urung yang hana galak ke nan tak peduak. Hana galak bagaimana? Hana galak berdiperaya. Tetapi ahwat tekaraya bertanggung jawab. Nyo yang cukup mentap. Maka orang yang perlu dipemulia. Nyo urang nyo hana mulia. Walau dalam pandangan manusia itu mulia. Tapi dalam pandangan Allah itu hina.
Orang yang pernah disanjung, memang dalam pandangan manusia beliau itu adalah orang mulia, tapi dalam pandangan Allah tidak tersanjung. Nyo yang pernah kita nyo putra, Allah begitu mulia kita nyo. Orang kait itu nak ikut deh. Nyo yang tak pernah itu, karena belum tentu mulia dalam pandangan manusia, mulia dalam pandangan Allah. Dan belum tentu pula orang yang hina dalam pandangan manusia, hina dalam pandangan Allah. Tapi yakinlah kalau Allah memuliakannya, sedikit tidaknya dalam pandangan manusia dia itu mulia. Tapi menyemulia dalam pandangan manusia, belum tentu yang mulia dalam pandangan Allah. Nyo yang kapasti itu. Maka yang kita nyo harapkan mulia dalam pandangan Allah, bukan mulia dalam pandangan manusia. Igap hamai kalan kakutan, ikun marangkapu kakikun. Yang penting apa yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Getanya wajud ke pemimpin daerah. Yang getanya pukut sesuai dengan aturan agama. Hana mempok dengan aturan Allah. Getanya wajud ke kepala dinah. Hana mempok dengan aturan Allah. Kita tidak korupsi, kita tidak menipu. Walau nasabah kelompok karena hantar timikun lagi hunji. Getanya dihina, getanya difitnah. Silakan. Yang penting kita tidak bertentangan dengan aturan Allah. Nyawa yang perlu dukung tua. Yang menyedakan nyawa tak jaga. Walau hina hidupnya, di akhirat mulia. Nyawa yang sulit dukung. Yang terakhir. Ini yang paling lezat. Dan yang terlebih tinggi lezat, yaitu akliyah. Yang hasil dengan sebab ma'rifah segala perkara. Dan wukuf terhenti atas segala hakikatnya, iaitulah lezat yang khafiyah, lezat yang tersembunyi. Tidak semua orang dapat merasakan kelezatan ini. Lezat bagaimana? Lezat ketika kita mengenal Allah yang sebenarnya. Ketika Allah kita jadikan sebagai zat yang paling kita cinta, kemudian kita mengenal kekasih kita dengan mengenal secara hakikat. Taturi Allah bit-bit taturi. Taturi kekasih terawatu dengan bit-bit taturi nyo keledatan yang paling raya tu. Hana ledat lain daripada ledatnya. Tapi pakon hana terasa ledat tersebut, inilah yang dimaksud dengan ledat khafiyah, ledat yang tersembunyi. Wate kata turi Allah yang sebenarnya, dia yang maha agung, dia pemilik segala-galanya, dia yang menghendaki segala-galanya, dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Kata tepe hakikat lagi nyandeku, sehingga getanya gadah keluh kesah. Hanali tanyang pekon-pekon, pu pekon-pekon sikat lagi nyam, karena lagi nyawa keinginan Allah, maka dia lagi nyawa terjadi balun. Karena lagi nyawa memang keputusan Allah, maka lagi nyawa yang berlaku balun. Hana pakai pakon, hana le gelisah, hana le susah. Mahan tapi ada yang pakon, ilelung lagi nyawa. Hana pakon pakon. Memang Allah telah menentukan anda demikian. Pakon long itu nak legap. Hana pakon pakon. Memang Allah uronya dalam detiknya drone akan kenang tu nak. Pakon long dipitnah legap. Hana pakon pakon. Memang Allah dalam detik itu telah menghendaki anda akan difitnah. Walau si hanai fitnah getanyo, yang fitnah orang yang pasti tetap merasa. Oh, wate kata yakin lagi yang tukum tua. Gadah resah, gadah gelisah, gadah gundah getanyo. Karena kata tepua, kata turi hakikat yang sebenarnya Allah. Dialah pemilik segala gala. Hana leh susah. Hana leh pekon-pekon, muhan pekon-pekon, gaduh klik madam bungah. Karena getanyo kaya bangku panjang. Puak klik, pekon ni bangku panjang, hana pekon-pekon. Memang Allah telah mentakdirkan anda pada waktu ini anda di bangku panjang. Long terjadi la maksiat sehingga don kahina kai drop le polisi pekok la ganyo hana pekon pekon. Memang Allah menghendaki anda akan dihinakan oleh Allah dalam waktu tersebut. Kalau anda sabar melewati kehinaan itu, bisa saja ke depan anda lebih mulia daripada yang telah ada. Nyam-nyam la ganyan prinsip tu. Hana susah tu. Hana pakai mahang ka pakai anak getanyo ipok liko pakon kaya pok anak lung kai ni kai tu, tapi punya berpegang kepada hakikat dah hana ipok lagi anak lung uronyo tetap mati hana kan rumdu anak getanyo ipok liko sehingga belingai kupuk kaya pok anak lung menyep berpegang kepada hakikat walau hana ipok lagi uronyo anak getanyo mati walau hana dipok menyebab pok akan dipok le urun lain hana pakan-pakan hana susah hana gelisah pakon. Kata turi Allah yang sebenar, yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kedudukan cita-cita seandainya
bila kita kaitkan dengan hadis barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dengan akhirat harus dengan ilmu, sedangkan kedua-duanya pun harus dengan ilmu. Yang ingin kami tanyakan di sini, kedudukan seorang guru sekarang yang akan selalu mengarahkan anak-anak didiknya kepada sebuah cita-cita atau pengandaian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda cita-cita dengan andai. Lagi kita pegah buklam kali malamnya kan. Kalau andai itu kaitan dengan hamon, hanya sebatas angan-angan, belum diikuti oleh gerak. Sedangkan cita-cita itu kategorinya azmon. Azmon diikuti oleh gerak. Anak getanyo tengah dituntut ilmunya. Tayu ba anak getanyo bercita-cita pukuh jut ke guru, pukuh jut ke polisi, pukuh jut ke pejabat sesuai, karena memang anak miatnyo tengah menuntut ilmu. Tapi menyatakan di tengah himat cengkoi. Tayo cita-cita baji berjut ke polisi. Nyan yang angan-angan. Nyan itamong lam ham, hamon. Munya sedang menuntut ilmu memang sesuai arah yang sedang dia lakukan dengan apa yang dia ingin inginkan. Nyan geken cita-cita. Maka hana salah ya. Yang salah, yang salah. Tengah himita diram. Tapi berandai-andai jika angkatan laut. Nyan-nyan salah. Nyan salah. Nyan salah datang. Kamu ho, en ke tim sar lewat sebab dia inam di rom. Ka? Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru. Mohon izin. Saya mau bertanya adalah, saya punya impian. Impian ini semoga Aceh ini aman dan makmur, bebas daripada malapetaka. Bila kita lihat semua itu keinginannya. Yang saya tanyakan adalah, impian ini termasuk kepada golongan mana? Apakah itu termasuk angan-angan atau termasuk nafsu, apa itu? Yang kedua adalah, salahkah saya bermimpi ini ketika kita berusaha dengan kegiatan-kegiatan semampu kita? Atau kalau memang salah, bagaimana penjelasannya untuk kita sesapi? Seakhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Impian dengan mimpi hampir sama. Cuma beda kalau mimpi berada dalam keadaan tidak sadar. Kalau impian berada dalam keadaan sadar tetapi di bawah sadar. Ya, no beda antara impian dengan mimpi. Oh, wate takalan rap-rap hi mandua hana tak sadar. Karena impian berangan-angan kepada sesuatu yang kebanyakan sesuatu yang dia angan-angan belum tentu dapat dia capai. Yang geken impi, impian. Andai kata Acehnyo aman, andai kata Acehnyo pemimpin yang adil, andai kata mendungnya, andai kata bila mana seandainya jika lo katanya kalimat mendung, tinyan mendung, harim, harim. Yang geyu bak getanyo putra, yang geyu bak getanyo cita-cita. Pakiban diikuti dengan gerak usaha getanyo. Ingin ekonomi masyarakat Acehnyo good, maka diikuti dengan gerak buat getanyo bantu ekonomi masyarakat dan bantu cara mengolah ekonomi. Nyan baru gukun cita-cita. Menyatakan ingin ekonomi masyarakat Aceh bagus, bantuan secara material hanatabi, secara ilmu pun hanatabina. Nyo itamong dalam bab impi, impian harium dalam agama. Semikir kepada sesuatu yang gaduh kuah,
Tetapi hana diikuti oleh gerak usaha nyan semikin nyan sia-sia teboh umum mentau. Nyan teboh umum. Maka termasuk semikin pula ganja santuci. Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Aceh ke depan, legalkan ganja. Nyan impian ti nyan kon cita-cita. Bahkan terpegah menan menyejadeh pula ganja sebagai ladang ekonomi masyarakat Aceh leruneng urung sehat. Maka jilung hana setuju urung. Maka darul mafasid aula min janabil masalih. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Lepung urung ku putu kaya mempungo mendum. Pungo mendung ku putu kaya anu. Penggat jai, ujembut hai tu haba pe di dalam lung keroy. Panje bulu. Iblo motoi pega gerupoh mana? Ku putu kaya anu mah. Maka di hanje ke buat tu. Nyat itamong dalam bab angan-angan. Maka berpikiran untuk kemajuan ke depan diikuti dengan gerak usaha itu yang dinamakan dengan cita-cita. Walau gerak usaha tidak semaksimal sebagaimana yang ditanya harapkan, hana masalah. Untuk jut ke doktor, lagi tanya memang tengah tak kuliah kedoktoran. Keinginan ditanya puji ke doktor sesuai memang tengah tak kuliah kedoktoran. Walau kede, awak tetajak kuliah kedoktoran, nilai hansep je kelewat doktor. Tapi hana masalah, sesuai dengan gerak katanya. Wajar kita bercita-cita ingin doktor, memang kita sedang menempuh perjalanan pendidikan doktor. Walau nilai han mencukup, tahu-tahu kaide oh hana lewat. Hana lewat kakak hana, pokoknya kalau lo usaha, nanti kai. Yang baik jak ikulali katanya, mbak politeknik bagian mesin. Cita-cita pujuk ke doktor umum, rendah tunggu. Nya hana sesu, hana tetuai kamu hor buka. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi al-mar.